Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Taib. Saya uhadzirukum Adam Zaim. Ahmad Irwansyah. Dio. Fathur Rahim. Habibi. Akbar Dwi Cahyo. Aqila. Ardan, Ashifa, Fadri, Farid, Khairul Ridha, Naufal, Rafi, Rafi Andika, Rehan Akram, Rozan, Rendra, Rifti, Syafiq. Baik, siapkan buku catatannya. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan jelaskan kaidah fi'lul amri wa fi'lun nahyi. Ma huwa fi'lul amri wa fi'lun nahyi? Ma huwa? Apa itu? Kata kerja perintah fi'lul amri, ini jangan sampai lupa ya, dan larangan, bahasa Arabnya fi'lun nahyi. Fi'lul amri wa fi'lun nahyi. Ini jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Di pelajaran sore mungkin sudah dijelaskan bahwa kata kerja itu ada empat macam. Kata kerja ada empat macam. Yang pertama fi'lul madhi wa fi'lul mudhari' wa fi'lul amri wa fi'lun nahyi. Fi'lun madhin adalah kata kerja lampau. Al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja sekarang atau akan datang. Fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Dan fi'lun nahyi adalah kata kerja larangan. Jadi kita akan menjelaskan dua kaidah, baik kata kerja perintah atau kata kerja larangan. Rozan, coba lihat di kamera, kalau dari sini kelihatan nggak? Kelihatan? Oh, sampai ujung? Oh, alhamdulillah. Baik. Catatan yang perlu diingat. Catatan yang perlu diingat. Bahwa ini catatan yang perlu diingat. Kaidah ini hanya berlaku pada kata kerja yang fi'il madhinya terdiri dari tiga huruf, ya, sehingga jika kata kerjanya istaiqadha, masuk kaidah apa tidak? Itu ada kaidah tersendiri dan belum masuk kepada kaidah yang kita bahas saat ini. Dia hanya untuk yang fi'il madhinya terdiri dari tiga huruf. Kemudian catatan yang kedua, kaidah ini
hanya untuk pelaku laki-laki. Pelakunya hanya untuk laki-laki. Yang diperintah hanya untuk laki-laki. Atau satu laki-laki untuk satu orang. Rozan perintah ke Ardan, Ardan perintah ke Rendra untuk satu orang saja. Dan dia adalah laki-laki. Untuk satu orang gitu ya. Jadi satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Nah, ini catatan pertama yang harus diingat semua, bahwa kaidah ini hanya berlaku untuk fi'il madhi yang terdiri dari tiga huruf. Baik, apa saja sih fi'il madhi yang terdiri dari tiga huruf? Qara'a, yaqra'u, dhahaba, yadhhabu, kanasa, yaknusu, untuk itu nanti dulu. Itu ada huruf penyakit. Huruf penyakit itu ayu, alif, ya, waw. Alifnya seperti ini, alif, ya, waw. Itu huruf penyakit dan kaidahnya tersendiri. Jadi selain ada huruf-huruf ini, kawa, yakwi. Nah, ini ada huruf seperti ini, nanti akan ada kaidah tersendiri. Ya, jadi yang selain ada huruf-huruf seperti ini, apalagi? Jala saya jelisu, apalagi? Bertempat tinggal apa? Sakana, yaskunu, dan lain sebagainya. Jadi kaidah ini hanya berlaku kepada contoh-contoh yang telah disebutkan. Baik, sekarang kita masuk kepada kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah kaidah fi'lul amri. Sangat mudah. Contoh, kalian ingin mengetahui kata kerja dari kata perintah dari menyapu. Bagaimana cara mengetahuinya? Atau kosakata lain yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya? Hah? Bagaimana caranya? Yang pertama, cari kata kerja mudhari'nya. Baik, kata kerja mudhari'nya apa? Kata kerja mudhari'nya apa? Menyapu. Kata kerja mudhari' yaknusu. Hah, baik. Baik, berikutnya. Yang kedua, ubahlah huruf pertama menjadi alif. Alifnya seperti ini, bukan alif yang ada hamzahnya seperti ini, bukan. Alifnya yang bersih, yang tidak ada hamzahnya. Baik, sekarang berubah menjadi belum ada harokatnya. Yang ketiga, beri harokat alif
beri harokat alif dengan ketentuan berikut. Jika harokat huruf ketiga kasroh, ya, maka harokat alif kasroh. Jika harokat huruf ketiga ini sama ya, fathah, maka harokat alif kasroh. Jika harokat huruf ketiga dhammah, maka harokat alif dhammah. Baik. Perhatikan dulu, jangan nulis dulu, perhatikan Ustaz dulu. Ketika kalian sudah paham baru ditulis. Jadi untuk memberi harokat alif di sini, nah, harus menyesuaikan dengan ketentuan ini. Jika harokat huruf ketiganya kasrah, maka harokat alif kasrah. Huruf ketiga dhammah, bukan. Jika huruf ketiga fathah, maka harokat alif kasrah dhammah. Jika huruf ketiga dhammah, maka harokat alif dhammah. Berarti di sini adalah dhammah. Uk nusu. Kemudian baru kaidah yang keempat, sukunkan harokat huruf terakhir. Nah, berarti berubah menjadi uknus. Uknus. Apakah ada harokat-harokat lain saat di huruf ketiga? Ada. Contoh, yaftahu. Harokat ketiganya apa? Fathah. Yajlisu, harokat huruf ketiga? Yahsibu. Ya. Yan'imu. Atau yan'amu. Masih banyak yang lainnya. Ya. Nah, untuk mengetahui fi'il amrnya, maka yang pertama, ubah huruf pertama menjadi alif dan sesuaikan harokat alif dengan yang ketiga. Jika dia fathah maka kasrah, jika dia kasrah maka kasrah, dan jika dia dhammah maka dhammah. Baik. Yaftahu, fi'il amrnya apa? Apa? Iftah. Ya, yajlisu. Yahsibu. Hah? Ihsib. Kalau kata-kata yang sudah terdengar, sering terdengar ijlis, kalian mungkin bisa langsung bisa. Mungkin kosakata-kosakata yang asing bagi kalian, maka perlu kaidah ini. Ya. Perlu kaidah ini. Nazara yang dhuru menjadi yang dhuru. Unzur. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Faham? Silakan ditulis.
Dan saya sarankan kalian terus dilatih, melatih diri. Melatih diri, coba dibuka buku kosakatanya, cari kata kerja yang terdiri dari 3 huruf fi'il madhinya. Kemudian dilatih, ini perintahnya apa? Perintahnya apa? Talaba yatlubu. Talaba yatlubu. Utlub. Qara'a yaqra'u. Jalas ghasala yaghsilu. Iksil. Dhahaba yadhhabu. Idhhab. Akala yaqulu. Hah? Ini pengecualian. Akala yakulu tidak bisa. Ini dia ada dalam bahasa Arab itu ada namanya pengecualian yang tidak berlaku kaidah di dalamnya. Itu ada. Contoh akala yakulu itu perintahnya kul. Kul. Itu artinya makanlah. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Isma'. Hamida yahmadu. Yahmadu. Ihmad. Yamkuthu. 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 Umkuth. Menetano sama seperti yaskunu. Yamkuthu yaskunu sama. Menetap, bertempat tinggal. Daro saya durusu. Udrus. Bada'a ya bada'u. Ya bada'u. Ibda. Walaupun kalian tidak tahu artinya, kalian bisa mengetahui fi'il amrnya dengan kaidah ini. Tapi ingat, ini hanya untuk apa? Yang fi'il madhi terdiri dari 3 huruf dan masih untuk laki-laki saja. Nanti kalau ada perempuannya, itu nanti ada tambahan-tambahan lain. Nah, itu berarti bukan untuk ini. Contoh, Ustaz paham maksud Rifki Andika. Contoh seperti fa'ala, betul? Ini berapa huruf? Berapa huruf ini? Ini 4 huruf. Tasdid itu sebenarnya terdiri dari 2 ain. Asalnya dia fa. Asalnya itu adalah fa ala. Gini asalnya. Orang Arab itu susah kalau penyebutan seperti ini, maka diganti menjadi ditasdidkan. Itulah asal muasal tasdid. Berarti di Quran ada tasdid. Hah? Quran? Ada di dalam Al-Quran, ada tasdidnya. Ya, nah, ini sebenarnya pelajaran sorof nih. Ini pelajaran sorof. Mengetahui perubahan-perubahan bentuk. Jadi tasdid itu sebenarnya terdiri dari 2 huruf. Sukun dan berharokat. Namun digabung menjadi 1. Jadi fa'ala. Sama saja,
kalian membaca dengan yang bertasdid atau seperti tadi? Bunyinya sama apa tidak? Fa, ain yang pertama sukun, ain yang kedua fathah. Fa, ala, sama tidak? Sama. Tapi digabung menjadi tasdid. Ya. Kaidah nomor 4, sukunkan. Kurang jelas ya. Tulis ya, tuh sukunkan harokat huruf terakhir. Sukunkan harokat huruf terakhir. Kalian tidak terasa tinggal kurang lebih 3 pekan lagi. 3 pekan setelah itu kan menghadapi ujian. Jadi dipersiapkan, mulai dari sekarang dipersiapkan semua pelajaran. Dan Ustadz sarankan tadi, kalian kayak buat jadwal tersendiri untuk belajar. Belajar secara keseluruhan. Ya, pertama hari ini belajar apa? Belajar total. Bukan pelajaran untuk besok, tidak. Belajar dari awal yang sudah dipelajari untuk menghadapi ujian akhir. Dan ujian kali ini bisa dikatakan bebannya lebih berat 2 kali lipat. Karena di situ ada nilai PTS dan ada nilai PAS. Dapat berapa di PAS, seperti itulah kalian dapat di PTS. Kalau sebelumnya saling mendukung, PAS dapat 15. PAS dapat 50. PTS 50. Bisa bertambah. Ya kan? Tapi kalau sekarang enggak. Berapa dapat PTS, PAS, begitu juga dapat PTS. Sudah? Sa'ida yas'adu. Is'ad. Abara ya'buru. Ya'buru. U'bur. Menyeberang. Yas'adu. Mendaki. Kalian di pelajaran sorof di kelas sudah sampai mana? Pelajaran sorof di kelas. Fi'il yang lebih dari 3 huruf sudah belum? Masih wazan. Kalian lebih setuju mana? Lebih mudah mana? Pelajaran sorof sore atau yang di kelas? Sore. Mau ganti buku? Iya. Hah? Bukunya mau diganti? Tips-tips sementara waktu sampai akhir semester, cara belajar buku sorof yang sekarang itu pakai bahasa Arab Melayu. Kalian jangan fokus kepada penjelasan yang ada di buku, tapi perhatikan ustadz. Nah, kalau kalian lewat sekali, maka sudah bye-bye. Maka dari harus fokus kepada penjelasan ustadz, karena secara pribadi, ustadz sendiri saja sulit membaca Arab Melayu. Jadi ustadz mengandalkan pemahaman kepada ilmu sorof itu sendiri, baru dijelaskan, dijabarkan dengan bahasa sendiri. Tapi kalau mengikuti bacaan tersebut, agak sulit. Tapi mudah-mudahan nanti disepakati di semester depan kita menggunakan buku sorof yang baru. Mudah-mudahan. Tujuannya agar kalian lebih faham terhadap ilmu sorof. Sudah?
Baik, sekarang kita beralih kepada kata kerja perintah. Kata kerja larangan. Ini sudah ya contohnya ya. Dan sekali lagi Ustadz sarankan ini terus diulang-ulang. Sering diulang-ulang agar lebih terbiasa. B, kata kerja larangan. Ya. Yang pertama, ubah fi'il mudhari' atau jadikanlah fi'il mudhari' untuk kamu laki-laki. Contoh tadi di sini menyapu menjadi apa? Tak nusu seperti itu. Kemudian yang kedua, tambahkan la yang artinya jangan. Yang artinya jangan, ya. Jangan di awal kata. Berarti tak nusu menjadi la tak nusu. Tak nusu. Kemudian yang ketiga, sukunkan sama kan harakat huruf terakhir menjadi la taknus. Nah, paham ya? Gampang ya? Gampang sekali. Jadi coba sekarang nanti dilatih terus di asrama menggunakan buku kosakata yang sudah dibagikan, cari kata kerja yang terdiri dari 3 huruf fi'il madhinya dan tidak ada huruf penyakitnya. Kemudian kalian latih baik fi'il amarnya atau fi'il nahinya. Bisa berada di awal, bisa berada di tengah, bisa berada di akhir. Apa huruf penyakit tadi? Ingat ayu. Ayu. Alif, ya, waw. Nanti itu ada kata kerja perintahnya juga ada. Tapi ada tata cara atau kaidah tersendiri. Jadi kita perlahan, bertahap. Tidak bisa Ustadz ajarkan semuanya nanti meledak kepala kalian. Mau? La takul. Diusahakan kalian di asrama dengan modal kosakata yang sudah ada gunakan, dipakai untuk berbicara. Ya. Mulai dari sekarang, walaupun dikatakan sekarang masih belum wajib berbahasa Arab, tapi harus di ini. Dan jangan pernah malu. Sebagian teman-teman ini di antara penyakit kawan, ketika kawan yang berusaha untuk berbicara bahasa Arab, ada nggak seperti itu? Ketika temannya, sok bahasa Arab, pakai bahasa Arab, itu penyakit. Itu sama halnya dengan perbuatan setan yang menghalangi temannya untuk maju ke depan, untuk terus berjuang dalam berbicara bahasa Arab. Itu sering kali terjadi di pesantren-pesantren. Ada teman-temannya yang sudah bertaubat, yang ingin kembali taat, akhirnya sholat di shof pertama. Terus dikata temannya di belakang, sekarang shofnya pertama, besok gak mau lagi di shof pertama.
Itu sama dengan perbuatan setan seperti itu. Ya, ketika temannya berusaha mengikuti aturan-aturan, wah sok taat peraturan sekarang, akhirnya besok jadi pelanggar lagi. Itu perbuatan setan. Ketika temannya berusaha untuk berbicara bahasa Arab, dihalang-halangi, nggak usah, yang penting nggak ketahuan. Nah, itu sudah penyakit. Tahu tidak tahu, diketahui tidak diketahui, tetap berusaha bahasa Arab. Ya, tetap berusaha bahasa Arab. Coba bayangkan ketika kalian eskul, basket, futsal, pakai bahasa Arab, itu keren. Keren itu. Jadi sekarang yang punya hobi, sekarang di sini yang ikut futsal siapa? Nah, ini yang ikut futsal ini, kalian mikir Ardan, Rendra, Raffi, berpikir kosakata yang diperlukan untuk sepak bola atau untuk futsal itu apa saja? Mulai bola, sepatu, menendang, kiper itu apa, back itu apa, harus tahu karena itu hobi kalian. Basket sekarang, siapa yang ikut basket? Huni, sisanya panah semua berarti. Yang basket, mikir basket itu apa saja yang diperlukan bahasa Arabnya? Panahan, apa saja itu kalian harus punya karena punya hobi. Yang hobi makan itu apa? Kemudian macam-macam buah-buahan, macam-macam lauk. Kayak membeli, kalian setiap hari ke Ahlan Mart. Siapa yang belum tahu bahasa Arabnya membeli? Nah, banyak yang belum tahu. Setiap hari beli, kalian coba berpikir, saya hari ini beli. Dan belinya maksimal 10.000. 10.000 bahasa Arabnya apa? Nah, kan? Membeli bahasa Arabnya apa? Makanan apa bahasa Arabnya? Beli. Nah, itu harus. Jadi maksud Ustadz, kalian manfaatkan keadaan di pesantren ini untuk bisa praktek bahasa Arab yang terulang-ulang. Oke, mungkin masih sulit ketika berbicara dengan Ustadz. Wah, kalau dengan Ustadz ini nanti banyak. Tapi paling tidak kalian harus tahu dulu yang sehari-hari kalian lewati. Ya, macam-macam. Misalnya nih, makan di pesantren, ikan setiap hari itu macam-macam lauk-lauknya. Sekarang lauknya ayam. Apa bahasa Arabnya ayam? Lauk ayam. Ayam goreng. Nih sekarang lauknya ikan. Apa bahasa Arabnya ikan? Telur, sayuran, dan tanya. Jadi harus kreatif. Karena Ustadz lihat, perhatikan semuanya, perhatikan. Karena Ustadz lihat santri-santri sekarang ini nunggu dulu dapat kosakata, dihafal, selesai. Dipraktekkan tidak, mencari juga tidak, selesai begitu saja, hilang. Karena Ustadz lihat sebagian santri seperti itu. Kalau dulu Ustadz di pesantren, kami justru dituntut untuk mencari terus. Ketika mau berbicara, aduh apa nih ya, tanya dengan kakak kelas, afan akhi, dan nanyanya pun berusaha pakai bahasa Arab. Mal arabiyah memetik, mal arabiyah berjalan. Dikasih tahu mal arabiyah itu apa bahasa Arabnya. Uktubli, tuliskan, tolong tuliskan. Dituliskan, habis itu dapat, baru kita bicara. Kayak gitu. Jadi kalian terpaksa bisa. Makanya di Universitas Islam Madinah itu menerima semua mahasiswa dari segala macam negara. Dan untuk beberapa mahasiswa yang belum bisa bahasa Arab, contoh ada dari Amerika, itu dia mu'alaf, nggak pernah belajar di pesantren, nggak pernah, tapi diterima. Jadi di sana belajar bahasa Arab 2 tahun. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mengajarkan bahasa Arabnya? Di situ ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, mengajarkannya pakai bahasa Arab. Mereka sulit paham, tapi terpaksa, saya harus paham nih. Akhirnya bahasa Arab mereka bagus-bagus. Lah karena kalian ngerasa di sini nggak ada paksaan, ya tadi. Mau 3 tahun di pesantren tadi nggak bisa bahasa Arab nantinya. Paham dong?
manfaatkan waktu dengan baik. Baik, cukup kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini diingat, sering-sering dilatih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.